kuntilanak ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadu ma ismihi sayyun fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul. Oke, untuk Ganang Setioko dan Helmi Jau, jangan tinggalkan kamera kalian di sini. Di saat penampakan itu datang, sekarang saya akan mendatangi dan bawa kamera agar teman-teman bisa melihat penampakannya. Jadi teman-teman, saya akan mencoba menangkap ini. Hahaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waonosari YouTube channel yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan selamat serta senantiasa mendapat petunjuk dan keridhaan Allah Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan mencoba konten baru dalam bentuk reaction video terhadap video salah seorang perukiah syariah yang bernama Rezki Maisha Putra. Salah seorang perukiah syariah yang mencoba menjawab tantangan dari beberapa YouTuber konten horor untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, yakni menelusuri kuburan angker dan mencari penampakan. Baiklah pemirsa, langsung saja kita menuju ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan masyarakat menganggap ini memuja-muja. Ini adalah intro dari video-video beliau, Mintip Bingit Saya Kira, hehehe. Nampak beliau sedang melakukan rukiah kepada pasien-pasiennya, yang pakai ruku putih itu. Baiklah, saya agak skip saja bagian intro video beliau, langsung saja kita menuju ke TKP selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang menonton video saya pada kesempatan ini, pada tengah malam ini saya akan membuat sebuah video yang mana sebagai edukasi bagi teman-teman yang menonton video ini, dan juga sekalian sebagai tantangan untuk Ganang Setioko dan Helm Hijau, yang mana mereka sudah membuat konten-konten serupa menangkap penampakan. Dan pada malam ini saya akan menelusuri ke belakang ini. Teman-teman, di belakang ini adalah sebuah pemakaman yang sudah cukup tua, yang mana di sini pemakaman ini banyak terdapat penampakan seperti hantu pocong, kuntilanak. Dan pada malam ini saya akan membongkar dan menangkap kuntilanak dan pocong tersebut. Ini adalah sebuah tantangan untuk Ganang Setioko dan Helm Hijau, dan sebuah edukasi bagi netizen yang menonton video ini. Baiklah, teman-teman, silakan mari ikuti perjalanan saya malam ini. Oh, jadi ini merupakan video pembuktian atas tantangan yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber yang sering jalan-jalan buat konten ke kuburan ya pemirsa ya. Saya kira menarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang kita berada di dalam suatu hutan, atau tepatnya kita akan berjalan menuju ke makam perkuburan. Teman-teman, ini makam kuburan ini, itu di sana ada makam kuburan sudah terkenal cukup tua, teman-teman. Dan konon kabarnya
makam kuburan ini sangat angker. Jalan-jalan ke kuburan pemirsa, sendirian, malam-malam lagi, mantep, hehehe. Sering banyak masyarakat yang dikagetkan banyaknya penampakan di sini. Baiklah, ini video saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, Ustadz Rezki mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi video ini saya buat sengaja untuk tantangan untuk Ganang Setioko, helm hijau. Bismillah. Saya mendengarkan ada suara teman-teman di belakang saya. Jadi video ini saya buat untuk tantangan Ganang Setioko, helm hijau, dan channel-channel sejenisnya untuk melakukan hal yang serupa. Jadi di sini saya tidak ada rekayasa, teman-teman. Saya akan membongkar dan menangkap penampakan ini jika benar-benar datang di sini dengan izin Allah tentunya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sepanjang di hadapan teman-teman ini adalah makam kuburan kuno di sini. Sampai beberapa ratus meter ke depan, ke belakang sana, itu adalah makam. Makam kuno semuanya. Bismillah. Dan juga di belakang ini, oke teman-teman, sekarang kita coba berjalan. Jadi Allah, jadi teman-teman, sini saya merasakan energi yang berada di sekitar ini cukup hangat, panas, dan saya merasakan pundak saya merinding, teman-teman. Bismillah. Saya mendengarkan ada suara seperti orang menangis di atas ini, di atas pohon. Dan ini adalah kunang-kunang. Ini kunang-kunang, teman-teman. Oh bukan, ternyata ini adalah ulat. Tuan bisa lihat, ini adalah cahaya. Itu ulatnya bercahaya ya pemirsa, bagus ya, masya Allah. Ini semuanya adalah makam kuburan. Allah Allah. Ya teman-teman, semua bisa lihat. Saya mendengarkan ada suara di sini, teman-teman. Saya akan lihat di sini ada. Seperti ada suara orang menangis, teman-teman. Coba, teman-teman bisa dengarkan. Bismillah. Ini sepertinya adalah rumah kosong, bukan rumah kosong ini, teman-teman. Sepertinya ini adalah tempat orang untuk ziarah pada makam kuburan ini. Jadi ini adalah kuburan semua ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Itu kuburan.
besar. Oke, teman-teman, kita akan masuk lebih ke dalam lagi. Ini kuburannya kenapa besar ya? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cahaya di situ. Jadi saya sangat merinding di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat lokasinya ini memang sangat menyeramkan. Seperti ini. Saya mendengarkan suara tertawa seperti sayup-sayup, teman-teman. Ini cukup melelahkan. Gimana nggak lelah, Tat? Saya saja yang lihat lelah, hehehe. Oke, sekarang kita masuk lagi. Jadi bagi teman-teman, saya mohon jangan lakukan seperti ini. Kita istirahat dulu, teman-teman, di sini. Bismillah. Jadi di sinilah, teman-teman. Masyarakat sekitar sini sering melihat penampakan berupa wanita. Astagfirullah. Ini semuanya kubur nih, teman-teman. Kita letakkan di sini dulu. Kamera. Jadi kita setting dulu kameranya, teman-teman. Ya beginilah, teman-teman, kalau tidak ada kru. Aina ma takunu yatibikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillah. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh, teman-teman bisa lihat. Subhanallah, penampakan pemirsa, kayak kuntilanak. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat. Masya Allah, jadi hilang. Tadi saya melihat, kita ke sana. Tadi saya melihat berada di sini. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat di sekitar sini, teman-teman. Kayu. Saya tidak tahu itu tertangkap di kamera atau tidak, tapi saya tadi melihat nyata, teman-teman. Sosok wanita berambut panjang itu tepat berada di sini. Ya, di sini. Di makam tua ini. Ini adalah kuburan tua yang batu nisannya sendiri sudah tidak ada. Tepat di sini. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, teman-teman, berjalan. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman.
maaf kalau videonya goyang-goyang. Saya merasakan sekarang auranya cukup berat, teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Wow. Subhanallah. Ada penampakan, pemirsa. Mari kita lihat lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Hilang, teman-teman. Tadi saya melihat di belakang saya, tepat di belakang saya. Tepat di sini, teman-teman. Baiklah, saya akan skip sedikit, pemirsa. Ke bagian inti penampakannya selanjutnya apa ada? Sebentar saya cek. Baiklah, kita lanjut saja. Oke. Sekarang teman-teman, saya akan menuju pulang. Ini apa ini, teman-teman? Ini seperti saya melihat putih-putih, atau ya, ini teman-teman, ini adalah kuntilanaknya. Baik, saya akan datangi atau bagaimana? Jujur teman-teman, saya juga merasakan takut di sini. Walaupun saya seorang praktisi rukiah juga, itu saya sangat takut sekali, teman-teman. Baiklah, saya akan datangi. Saya akan coba tangkap kuntilanak ini. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadru ma ismi sayyum fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Oke, untuk Ganang Setyoko dan Helm Hijau, jangan tinggalkan kamera kalian di sini. Di saat penampakan itu datang, sekarang saya akan mendatangi dan bawa kamera agar teman-teman bisa melihat penampakannya. Jadi teman-teman, saya akan mencoba menangkap ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Teman-teman, penampakannya hilang. Kuntilanake hilang, kuntilanake hilang, kuntilanake hilang. Saya akan kembali hadirkan penampakannya di sini, tepat di hadapan kalian. Tepat berada di makam kuno ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli aidil lamah. Bismillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli aidil lamah. Allahu Akbar. Kuntilanake muncul, kuntilanake muncul, kuntilanake muncul meneh. Oke, kamera mohon mendekat. Silakan mendekat. Silakan mendekat. Oke, teman-teman, ini adalah penampakannya. Ini adalah kuntilanak asli ini, teman-teman. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah percaya dengan video-video yang beredar di YouTube yang videonya yang menangkap kuntilanak seperti ini. Ini semuanya adalah settingan, termasuk untuk Ganang Setyoko, Helm Hijau, dan channel-channel lainnya. Sekarang kita bongkar. Bismillah. Ini adalah teman saya, kru kami dari Rukiah Syariah Kabupaten Pasaman. Dan ini baju. Lalu bagaimana cara menghilangkan dan menetangkan kuntilanak ini atau teman saya ini? Itu semuanya hanyalah editan video saja. Baiklah teman-teman. Oh, jadi editan saja ya teman-teman. Saya kira beneran, hahaha. Bagi teman-teman yang tidak menyukai konten ini, silakan teman-teman dislike saja. Tujuan saya membuat video ini hanyalah murni dakwah ilallah, dakwah tauhid, karena banyak yang menonton video ini di channel-channel Ganang Setyoko, Helm Hijau. Mereka meyakini bahwa penampakan seperti ini adalah real, tapi semuanya ini hanyalah tipu-tipu, rekayasa saja, demi konten, demi adsense. Baiklah teman-teman, saya Rizky Maisa Putra,
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas infonya Ustaz. Selamat berjuang Ustaz. Dan satu lagi teman-teman, ini cuma kamera shot. Ini makam ini, makam ini semuanya tidak pernah angker. Tidak pernah angker, sekali ini saya tegaskan, tidak ada penampakan di makam ini. Tidak akan pernah ada ceritanya arwah orang yang sudah meninggal kembali mewujudkan diri menakuti manusia. Jikapun kalian pernah ada penampakan, itu semua hanyalah ulah jin untuk menyesatkan akidah manusia. Jadi teman-teman, saya datang ke sini, ke makam ini, saya bukan datang sendiri. Saya datang bersama dengan kameramen saya dan juga aktor di sana, dan juga ada teman-teman di belakang. Silakan pick sorot teman-teman yang hadir ini. Jadi ini dadah. Nah, ini ada teman-teman kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas infonya Ustadz. Selamat berjuang Ustadz. Jadi begitulah pemirsa, video dari Ustadz Rezki Maisya. Beliau telah membuktikan bagaimana teknik-teknik yang dipakai para YouTuber settingan dalam memunculkan penampakan-penampakan yang sebenarnya itu hanyalah penampakan settingan atau editan saja. Bahkan beliau membuktikan bahwa kuntilanak editan itu bisa dibuat menghilang dan juga ditangkap secara fisik dengan trik-trik editing video yang sangat mudah dilakukan oleh para YouTuber zaman now. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasat al-Qur'an obatna ka obah sajrone ngatirasane yakti. Wasat al-Qur'an obatna ka obah sajrone ngatirasane.